Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Bali69. Hari ini kita melewati Canggu. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update dari video-video saya selanjutnya. Nah, ada beberapa hal ya, atau semua hal yang perlu Anda tahu sebelum liburan ke Canggu, Bali. Oke. Nah, Canggu adalah sebuah desa yang berada di kawasan tempat wisata Bali Selatan dan terkenal akan objek wisata pantai dengan ombak laut yang besar. Garis pantai di desa ini terbentang sejauh 10 km dan pantai memiliki banyak nama. Beberapa tahun yang lalu, tidak banyak wisatawan yang mengetahui mengenai kawasan pariwisata ini. Namun, saat ini daerah Canggu telah berkembang sangat cepat dan menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang populer di Pulau Bali. Lokasi area berada di antara tempat wisata Seminyak dan kawasan Tanah Lot. Selain itu, Canggu berdekatan dengan tempat wisata Kuta Bali. Nah, berikut daftar pantai yang ada di Canggu, Bali. Daerah wisata Canggu secara garis besar terbagi menjadi 3 area, yaitu area Perenan, area Brawo, serta area Batu Bolong. Kawasan wisata ini lebih disukai wisatawan asing yang gemar surfing, wisatawan muda, serta konten kreator. Pasir pantai bukan pasir putih, melainkan pasirnya berwarna hitam. Nama pantai yang ada di kawasan ini seperti Pantai Brawo yang berbatasan pada sisi utara Pantai Batu Belik Seminyak, yang kedua Pantai Batu Bolong, yang ketiga Pantai Pererenan, yang keempat Pantai Seseh, yang kelima Batu Mejan yang lebih terkenal dengan nama Pantai Echo, dan yang keenam Pantai Mengening di selatan Tanah Lot. Maka itu, jika saat Anda liburan ke Bali, lebih tertarik untuk mengunjungi tempat wisata Pantai Pasir Putih, ada baiknya Anda mengunjungi area Ungasan, Uluwatu, Jimbaran, Tanjung Benoa, dan Nusa Dua. Nah, kawasan Canggu ini disukai oleh wisatawan, juga disukai para ekspatriat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya banyak private villa di area sawah. Selain private villa, di area pariwisata ini juga banyak dibangun kafe, bar, tempat yoga, dan restoran. Oke, nah inilah situasi Canggu siang hari ini, tepat di Hari Raya Galungan. Kendaraan cukup lancar karena ini pagi sekitar jam 12 ya. Dan terlihat cukup banyak wisatawan yang mondar-mandir di Jalan Raya Canggu ini. Silakan simak video ini hingga selesai sehingga Anda tahu situasi dari Canggu terkini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Cheers.